Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Dan di video ini, saya membagikan cara mengatasi keyRIS BRImo tidak bisa digunakan. Baik, jika kalian ingin melakukan pembayaran menggunakan keyRIS BRImo namun gagal, ya tidak bisa digunakan atau error, nah di sini saya akan memberikan caranya. Langsung aja kalian simak dan videonya sampai selesai. Baik teman-teman, untuk menggunakan keyRIS sendiri, kalian masuk aja di BRImo, kemudian silahkan kalian geser navigasi kecil ini. Ini ada top up, tagihan, store tunai, dan lifestyle. Nah, ini ada lainnya di bawah itu, klik saja. Maka akan langsung muncul fitur keyRIS ini dia. Nah, keyRIS transfer ya. Kalian bisa menggunakan pembayaran menggunakan keyRIS ini. Dan untuk menggunakannya, langsung aja diklik. Namun, jika hasilnya gelap seperti ini, nah atau error, oke, silahkan kalian tutup lagi BRImo kalian, kemudian kembali ke beranda. Oke, cara pertama, silahkan kalian tekan seperti ini aplikasi BRImo-nya, kemudian klik info aplikasi. Lalu di sini silakan klik bagian izin, pastikan untuk izin BRImo ini semua telah diizinkan. Jangan ada satupun yang tidak diizinkan ya. Kalau sudah, kalian masuk ke penyimpanan dan cache, lalu hapus cache. Oke, jangan hapus penyimpanan, cukup hapus cache saja ya. Cache ini sampah, kalau sudah dihapus, lanjut ke cara yang kedua. Jika cara tadi masih belum berhasil, kalian bisa buka Play Store HP kalian, kemudian silakan kalian cari aplikasi BRImo. Nah, kemudian di sini kalian klik update BRImo kalian. Ya, setelah diklik update, kita klik update seperti ini, tinggal tunggu saja sampai selesai. Untuk kecepatan update sendiri ini tergantung dengan sinyal kita ya, semakin bagus sinyalnya, semakin cepat update-nya. Kita tinggal menunggu proses install saja untuk aplikasi BRImo. Kalau sudah, diklik saja buka dan ini sudah BRImo ke versi terbaru ya, atau BRImo versi terbaru. Nah, kalau sudah, silakan kalian lakukan lagi pembayaran menggunakan keyRIS kalian. Oke, bagi teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika berhasil, jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.